Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan rezekinya lancar, amin. Kembali lagi bersama gue Gemada, tentunya di game Lego The Hobbits. Di video yang lalu kita udah berhasil mengalahkan troll dibantu oleh Gandalf dengan... Elven Forest, Dol Guldur, Erebor. Tuh, ini nih, apa namanya? Troll yang udah kita jadiin batu. Kemarin hampir dimakan kita sama troll-troll ini, coy. Seperti biasa, izinkan saya untuk apa namanya? Looting-looting dulu. Gak ada yang bisa di-looting. Itu ngapain sih? Oke. Oke, bener kan? Pasti ada saja yang bisa kita looting. Apaan tuh? Kok kebuka? Loh. Ini kemana, cek? Ya elah, pakai kemari. Udah dulu. Masalahnya di minimap di pojok kiri bawah tuh juga nggak ada. Juga nggak ada apa-apa. Juga nggak ada apapun yang bisa kita iniin, apa namanya? Kan muncul ungu tuh, ungu tuh. Ini kagak ada. Apa kesana ya? Bentar. Tadi kan kita nembusnya di sini. Nah. Mana biru-biru yang harus kita ikutin? Nah, ini dia. Lego. Tuh, ke situ. Nah, hampir saja kita tersasar. Langsung aja lah jalan, karena lumayan jauh nih kayak tempatnya nih. Kemana lagi ini? Lah, gak usah. Ntar aja. Kapan-kapan. Gak selesai ntar misinya. Lanjut. Ini apa nih? Oh, kita harus membangun sesuatu nih berarti nih. Mas. Mudah-mudahan bahan baku kita cukup ya. 11 ada. Emas 80 ada.
emas yang kurang coy. Matilah. Emas cari di mana lagi? Ah, itu dia. Dibawa coy, goksil. Gua kira buat masuk ke lubang kunci, ternyata didobrak. Buset. The wisdom of Gandalf is seldom incorrect, and surely enough the company stumbled across the troll's hoard in this hidden trove of goods stolen from unwary adventurers and raided caravans. Who knew what wonders may be found? Oh, ini kita ada di guanya tempat troll ya. It's a troll. Tuh, tempatnya troll. Nyimpen segala macam hasil jarahan ada di situ semua. Ada pedang buatan siapa gitu. Kalau di filmnya sih gitu. Kita harus itu tuh, tiga apa namanya? Tiga peti harta karun. Karakter
yang bisa narik mana? Woi, woi. Itu kita ngeruntuhin itu dulu tuh. Gendong-gendongan supaya itu bisa turun, coy. Yoi, keren keren keren. Satu peti. Satu peti akan terbuka. Push pedang. Ini ntar kalau masalah dikasih ke Bilbo nih. These were forged in Gondolin. By the High Elves, first day. Udah, sekarang kita gantian ke... Ini apa nih? Oh, oke okay, oke okay. Gandalf, mana Gandalf? Gandalf! Bisa jadi ini apa ya? Trampolin. Buset, orang jadi trampolin. Oh, ini butuh yang bisa narik nih. Kidau. Ya. Siapa yang ini? Oh, doi. Apa isinya ini? Oh, pedang lagi. Gila. Dapat 2. Satu lagi yang harus kita ini, yang harus kita buka. Ayo Gandalf. Wush, kita menerangi kegelapan di gua ini. Hanya Gandalf yang bisa. Kita butuh yang ini apa? Ketapel. Kalau yang kotak gitu tuh kalau nggak salah ketapel. Kalau yang bener baru ini apa? Panah. Lagi, oke, itu dia. Kita susun untuk menjadi sebuah tangga ke itu, ke yang atas tuh, peti yang di atas. Oh, yang bisa buka Bilbo. Mali. Bilbo Begin, ayo buka. Isinya adalah pedang yang bisa kau gunakan. Sekarang dia udah punya pedang dia. Ah.
get out of this foul place. Come on, let's go. Something's coming. Padahal kalau aslinya pedangnya diinjak sama siapa gitu terus dikasih ke si Bilbo. Gak perlu pakai nyari-nyari kayak gitu tadi tuh. Ya namanya biar seru ya kan. Nah ini temennya Gandalf yang dia menjaga hutan-hutan. Nah tiba-tiba hutannya tuh mati gitu, suram. Radegas. What on earth are you doing here? I was looking for you, Gandalf. Something's wrong. Tuh, dia ngerasa ada kekuatan gelap di hutan yang dia jaga gitu. Are there wolves out there? Wolves? No, that is not a wolf. Waduh. Kagetku. Oke, kita harus menyembuhkan 5 ekor kelinci yang sedang sekarat. Tuh, harus kita sembuhkan. Oke.
lorong nih biasanya kalau ada hijau sama merah gini nih. Sekarat udah berhasil kita sembuhkan. Nah ini, ada yang curiga sama pedangnya nih. Tuh, Greenwood sakit. The worst of the webs. Webs? What do you mean? Spiders, Gandalf. Tuh kan, ada laba-laba raksasa, coy. Dol Guldur. The old fortress is abandoned. No, Gandalf. It's not. A dark power dwells in there. Ini kalau nggak salah, ntar dia ketemu siapa? Sauron. Sauron, Sauman, itulah. Ntar kabur dia nih. Oh ini dia mengalihkan perhatian dari orc. Tuh. Biar dia yang dikejar orc, yang lain melarikan diri. Kalau enggak salah abis ini adegannya tuh ketemu elf. Ke istananya para elf. Kita istirahat makan-makan di situ. Biasanya enggak, coy. Nah. Oke. Nice. Oke, jagoan enggak akan kalah, coy. Radagast. Nah ini ntar rombongan dwarf masuk kayak ke dalam.
tua-tua, kuat juga dia nih. Ayo sini, bro. Quickly, all of you. Quickly. Go, go, go. Ini elf nih kalau enggak salah nintar. Tuh kan elf. Elves. Ya kan? This was your plan all along. Emang direncanain ini nama si Gandalf. Ragged and weary from their travels, the company emerged from the hidden Rivendell to find themselves elf. Near Rivendell, the last homely house east of the sea. There, they sought counsel from Lord Elrond, one of the few elves who could reveal the secrets of the map. They carried. Nice. Nah, ini. Oke guys, video yang kali ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kita udah berhasil keluar dari hutan yang penuh dengan kegelapan. Kita menyelamatkan 5 kelinci. Kita dikejar orc bersama anjing-anjingnya, ya kan? Tapi kita berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam gua, terus ditolong sama elf. Nah, di video berikutnya ini kita bakal ketemu dengan elf di istananya para elf untuk minta pendapat. Ada keseruan apa lagi? Makanya bersama gua Game Ada. Jangan lupa untuk selalu ditonton, di-like, di-subscribe, dan dibunyikan loncengnya demi kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.